Carol. Carol. Sama siapa aja nih? Ini mereka belum ada yang beli MF ya? Apa mereka nggak pakai yang MF? Iya, kemungkinan sih pasti MF sih. Oh iya, benar. You know diamankan. Oh, iya, paling diamankan di sini. Wah, benar nih. Bisa ya? Ini Minato tapi main lagi. Kalau apa aja nih? Lihat. Ini mereka belum ada yang beli MF ya? Ini baru aja dinner kemarin ya. Apa mereka nggak pakai yang MF? Ini nanti pasti MM sih. Oh iya benar. Baru juga. Oh, good. Nah, atau Farsia kembali di ambon. Pamer skin ya. Pamer skin. Ini pamer skin. Boleh, boleh. Aduh, siap-siap. Oh, Harif. Ini random. Ini baru aja di jagonya ya. Saking PD-nya. GBM aja tuh siapa habis. Kasih paham GBM. Boleh-boleh aja. Coba-coba aja. Oh, mati saya kasih aja. Nah, ayo kayaknya putih sini nih. Pamer skin ya. Pamer skin. Ini juga pamer skin hebat. Boleh, boleh. Aduh, siap-siap. Oh, hari itu. Dari kita lagi. Ini random. Jagonya ya, saking PD-nya. PD-nya ada. Kasih paham gitu. Bagus, bagus. Yang ada SNES. Bisa gak? Ayo, mana? Coba semuanya ke semua. Oh, GBM ya, GBM. GBM, wah. Percaya diri, percaya diri. Ayo. Marcel, Marcel. Oke, mana Ariel? Dari Tiraman. Kita lihat ini, Ariel pilih tim yang mana? Ah, pasti lah, itu. Jancur. Pilih yang ada. Ayo GBM, iya, iya. Ayo, yang ada GBM dapat yang ada SMAX. Iya, kayaknya kalian udah yakin banget ya sama GBM, ya, apa tadi? Tim siapa yang itu? Percaya diri. Ayo GBM, super dari Ariel, ayo dong, semangat dong. GBM dapat super dari Ariel ya. Ayo semangat dong. Kayaknya kalian udah yakin banget ya sama apa tadi tim siapa jantung. Iya. Jujur aja sih, kok pinginnya GBM menang, nggak bisa kita tetap match. Iya, ayo dong. Oke, kita sudah mulai masuk tim satu di sini. Di Wiz di sini, Wiz menggunakan SP. Ayo semuanya berada ini. Tadi Wiz menggunakan lapu-lapu ya. Kalau lihat di sini Minato kembali bermain di mid lane. Minato lagi juga, mid lane juga semuanya kembali lagi ke yang sama. Iya, kita lihat oh terjadi sedikit. Oke, wow, kita sudah mulai masuk game satu di sini. Tapi kita harus ingat semua. Lihat oh, di Wiz di sini menggunakan S. Sangat dan sepertinya ya, kita lihat Pokemon air diamankan oleh tim Jancu. Jancu pushing hard. Ayo. Apakah mereka akan melakukan kita lihat apakah atau oh, GBM pertama crash. Wow, crash! Aduh, gila! Dapatkan oleh Jancu. Haus darah Yuxi. Kita bisa lihat Yuxi itu adalah paling keluar dia. Aduh, gila. Baru menit pertama ya, ada first blood didapatkan oleh Jancu. Iya, mati jiwa. Kalau sampai di match 3 nih, Yuxi harus di-ban harusnya. Ya, dia harus di-ban. Di-nerf. Boleh barang saya kembali bermain di lane atas. Jadi ini kita saksikan antara Zuxi melawan Wiz sama Yuxi. Aduh, Zuxi kayaknya nggak takut melawan Wiz. Ayo Wiz. Terjadi sedikit war di sini kita lihat. Paradise sama di lane atas sama Jin. Apa Paradise atas selamat? Oh, wah, safe. Selamat begitu saja. Safe. Kalian lane atas. Wah, apatis. Apatis kayaknya lagi main-main aja sama Wiz. Proxy, ayo proxy dong. Jangan baik-baik tam doang. Iya. Lihat di sini itu sih, ya ada sedikit war, ada sedikit konflik kecil. Ya, sama aja. Wes, siapa proxy? Apa wes? Proxy gitu dong. Gitu dong. Wah, anjir proxy gitu, bagus. Apa artis sekarang? Pokoknya seru ya sekarang. Coba lihat. Kalian barong saya sudah berubah di sini. Kita lihat. Wah, kembali dikejar. Proxy. Ya, proxy. Dapatkan begitu saja. Proxy. Aduh. Proxy.
kita bisa lihat juga Yuxi dan Apatis itu orang-orang yang pada itu ya. Midlane dapat menyatu bersih tanpa ada skor mereka ya. Iya, itu bisa non-midlane kepada host Terra semua. Midlane pada jadi kedua nih. Iya, kita lihat perbandingan uang sekarang sudah. Oh, masih beda 1000, masih bisa dikejar. Iya, semua pada sama semua, belum ada yang pada support. Ya, wish, apakah Wiz akan wish selamat di sini kita saksikan? Ya, sepertinya lagi terlalu kuat di sini lah, nggak tahan. Mantap sih. Ya, kita kembali ke game. Kita mulai lagi. Kita lihat di sini atas terjadi war. Pertarungan pertama terjadi di atas proxy sama Apatis baik lagi. Aduh, proxy ini kayaknya Apatis malah nih. Betul sekali. Jadi fresh top lagi. Iya, kita kembali lihat di ayo, Minato. Nah, di sini oh akan dimulai war. Barongsai sudah mulai masuk. Kita lihat. Oke, kita lihat. Apakah oh Barongsai selamat begitu saja. Kita lihat. Wow. Ya, terjadi antara di jungle sekarang. Minato sama yang lainnya. Iya, mereka mundur. Buset dah. Oh, ayo. Ya, kita sudah kembali lagi normal. Tega ya. Oh, tunggu dulu di bawah pekerjaan sekarang. Oh, Yuxi. Apakah Yuxi selamat? Yuxi. Oh, kembali di cover oleh tank. Kita lihat apakah selamat. Yuxi kayaknya selamat. Aduh, Yuxi. Wiz kejar sama dua orang. Oh, kamu langsung. Kamu saja ke Yuxi. Oh, di stiker-stiker. Oh, ini kabur. Yuxi kabur. Bersama Wiz. Tahu. Apa nih? Den. Ayo. Aduh, tank di sini. Yes, aduh. Eliminato. Wah, dapat begitu saja. Aduh, hampir betul. Siapa? Baca gua. Dapat hampir 4 kill, double kill tadi. Gila dah. Jangan die, jadi kita temennya. Ini harus mantis langsung deh. Kita lihat ini. Semuanya lagi ini. Set lagi. Battle pertama didapatkan oleh GBM. Oke, ayo. Wes, langsung. Lihat. Barongsai kembali. Oh, Turtle pertama diamankan oleh GBM. Aduh, GBM harus semangat. Ayo. Ayo, Kak Ariel. Semangat, Kak Ariel. Tapi kayaknya kill-nya tetap kalah. Ya, ayo, GBM. Ayo, ini kan baru 5 menit. Iya. Tahu enggak? Kak Ariel tetap positif ya, tetap positif thinking. Iya, ayo GBM. Optimis. Kalahin dong. Si Ranger. Oh, aduh, ya. Ya kita lihat. Barang saya bisa solo kill oleh si kucing ya saja ya. Ah, dia dapat. Ayo dong. Ayo kita kembali saksikan. Midlane of laner. Wah apa? Ayo, aduh Wiz dijat, aduh gagal. Matis. Ya, Ya, apakah akan terjadi war kembali di sini? Kita saksikan. Ayo, Jen, lawan sama Jen. Aduh, Wiz, ambush semua. Apakah Den bisa kill? Oh, Anis dapat kill. Mantap kill. Kill begitu saja. Gitu dong. Skor yang sangat sengit ya. Kita lihat kepindahan buangnya. Sama sekarang buangnya. Kita lihat. Kita lihat. Wow, GBM. Wiz. Kita lihat. Anis. Faraday. Kill sama Faraday. Kita lihat di sini. Apakah Yasegaya? Yasegaya mendapatkan kill. Lagi. Waduh. Kita lihat. Oh, Yasegaya. Kill. Oleh Masya. Minato begitu saja. Oh, cukup sengit ya. Ya, cepat banget dah pada kecil tuh semua mainnya. Tapi gila, perbedaannya sama. Dua bedanya, hebat. Benar-benar hebat juga nih. Akhirnya GBM bisa nge-up. Apakah GBM bisa nge-up? Dan yuk, ayo kita lihat terus. Ayo, GBM. Waduh, tower,
apa tes kayaknya main risk gitu ya. Banyak dia itu ball. Ya, aduh. Apa tuh selamat ya, selamat ya. Sayang sekali waktu itu. Amin. Lihat apakah di sini api neraka. Paradise. Wah, poinnya jauh ya. Kan tahun di sini. Paradise cuman tahun doang. Sekarang dia udah koki, dia udah tahu di mana. Perbedaan uang sudah cukup jauh di sini, sudah 2000 perbedaan uang. Aduh. Sangat cepat ya membalikan ya. Padahal tadi GBM. Sekarang kita jadi pemilik GBM. Ya, tato kedua didapatkan oleh siapa tuh dia? Oh, didapatkan oleh Janco. Aduh, limit. Aduh, limit udah hidup lagi. Terus bisa ngebunuh. Iya, sepertinya di atas terjadi ular. Iya, langsung. Apakah ini harus berhasil untuk itu menabrakkan supaya mereka bisa dapetin lawan mereka. Waduh, ya bisa dapat lagi kill. Ayo, ada mayatnya soalnya, mayat kucing kemarin. Ya, kucing kelindas dah, sama barongsai. Ayo, waduh, pantatnya kanji, wis, langsung gitu, jangan segini. Ayo, dapet gak? Sayangnya dia, dia dapat. Paradise, ayo. Bikin creep. Wih, sebenernya lagi bunuh monster. Ya, luar sebentar lagi akan muncul. Kita siap-siap. Maka akan menjadikan konten. Ayo kita ke down lane. Kita bisa lihat Zuxi melawan Proxy sekarang. Assassin melawan Assassin. Tapi sayangnya Zuxi kayaknya dimana-mana sama Proxy. Ayo Proxy. Harusnya Zuxi ganti nama. Jadi pro VPN harusnya. Ya sama-sama VPN. Dia bisa di shitwalk. Ayo. Ya, Apatis lawan sama Whis. Kita lihat di sini. Oh, kita lihat. Ya, Sega yang datang begitu saja. Apakah Whis akan selamat? Dan kalian ini udah menang terus. Kayaknya harus itu kan. Oh, barang saya kembali datang di sini. Ini main pada satu lane semua ini. Ini pada haus darah ini. Iya. Kalau dia memang haus darah, dia udah capek. Tapi jika kita lihat dari segi rotasi, kita lihat bahwa Apatis dari Jancur sudah menang lane ya. Tidak ada satu tower pun yang hancur dari atas. Kasihan. Ayo, GBM kita haus itu dong. Makro yang luar biasa dari Jancur. Kita lihat, keluarnya sama-sama mati. Kita lihat sayang sekali. Terlalu terbuka ya guys, kita lihat di hari ini. Kucing. Oh, di comeback. Kita lihat apakah Whis akan maju. Itu barongsai di bawah tuh, lihat tuh dia, maju sendiri. Iya. Split push barongsai, split push. Ya, tapi kan sudah di sini, kayaknya sebenarnya ada sedikit permasalahan dalam kerjasama. Iya, benar. Kayaknya saving call mereka udah mati. Sorry. Ayo! Lihat Minato masih menarik. Ayo, KBM! Ayo, masih punya bullshit yang tadi, namanya saving. Ayo. Hmm.
Sepertinya semuanya sedang berjaga-jaga ini. Apakah terjadi war di Mereka harus nge-upkill mereka. Sayangnya, wah, semuanya udah langsung dijago lagi. Yuk sih kita nunggu aja ini. Ya, kita lihat si kucing pergi ke lane bawah bersama dengan Zuxi. Kita lihat. Oh, apakah Barumpai akan dibunuh? Oh, dia harus berubah. Aduh, Barumpai. Proxy kabur. Kita lihat nantinya. Kucing dan Barumpai. Atau Barumpai kabur diselamatkan oleh dia. Semuanya udah pada mau host ya, yang udah pada push semua. Tahu-tahu udah gancurin juga lagi. Ini kan main doang ya kayaknya rasanya. Aduh, GBM. Ayo GBR, semangat GBR. GBR kayaknya tetap, dan sepertinya kita bisa juga melihat kalau perbedaan antara orang yang sudah one clan dan beda-beda clan itu ada sih perbedaan. Iya. Maklum ya, wajar. Karena kalau yang sama clan bisa-bisa lebih organize yang gue pelajari dalam pelajaran media gini. Dan kadang-kadang kalau misalnya orang yang different clan atau solo-solo semua, kata gitu lah. Aduh. Ya kita lihat Barongsai kembali diincar oleh Zuxi. Sebenarnya Zuxi ini sensi sekali ya dengan Barongsai ya. Dari tadi Barongsainya diikutin terus. Kayaknya Zuxi tahu kalau si Barongsai itu adalah cewek, jadi tidak punya. Iya. Naga betina. Semoga itu cowok ya. Iya, Lord pertama sudah mulai muncul. Terjadi kontes di Wes, langsung. Oh, diamankan. Wes kembali mengamankan. Kita lihat perbedaan uang. Gimana uangnya? Apakah beda-beda atau sama? Sudah berbeda. Masih 2.000. 3.000. Wah, berbeda. Ah, dunia pahit ya. Ada yang obat? Iya. Sepertinya mereka tidak akan keluar. Kita lihat di sini. Wow, oh, Proxy dibunuh ya, saya akhirnya Proxy berhasil dibunuh. Proxy akan membunuh orang yang akhirnya. Wow, double kill. Double kill didapatkan oleh Proxy. Proxy, bawa tim lo, ayo. Ayo. Bawa tim lo. Biar tim lo kalau ngeri. Udah, biar 3 kill. Luan redapet dah, ayo. Kita lihat semuanya udah pada ikut dengan semua, sayangnya apat masih juga terjadi sama Wish dan Yuxi cuma main-main doang. Iya, kita lihat si kucing sudah mulai hidup dan segaya. Bagian kita nih, Yuxi, aduh langsung tidak sakit sekali rupanya. Dari si Amis sakit sekali ya Anis ya. Kalian Anis sudah membuat Anis baru saja membuat endless battle, tapi sudah sakit sekali rasanya. Ini kayaknya jam bakal bisa lama. Iya, kita lihat. Oh, Wish diamankan. Waduh, udah ngeras lagi. Ras matas. Wes, Apatis. Apatis sekarang lagi masa di sini. Apakah Proxy bisa nge-carry dan diamnya? Kita lihat, ayo. Ini sekarang udah main-main. Oke. Okay. Iya. Kita nge-carry juga. Proxy, ayo. Kalau kita mau lihat like lagi, apakah mereka bisa carry skor sebenarnya 7? Bisa dapet mereka? Siapa tahu, ayo. Kalian buat pertama kali langsung. Sepertinya. Dapat mereka. Aduh, ini cukup bahaya ya untuk GBM. Ini yang bisa disebut dengan hipermorph. Tapi
semoga ini bisa di komen masuk. Kalau lihat di sini dari segi item, tim Janco sudah banyak yang full item. Sayangnya mereka semua pada ambil, mereka udah tahu mereka one less than. Ayo semua. Salah satu yang bisa dimanfaatkan. Ayo, wes, apa itu sudah killing spree? Ayo, end kill spree-nya. Masih siapa lagi nih? Dan cuman Rijal sekarang, yang lain. Yang lain juga jaga-jaga. Ya Allah, sudah mulai masuk. Wes, aduh. Hati-hati. Apa karena ada bisa itu loh? Ya, tadi sudah mulai mengeluarkan ulti. Kalian semua pada lawan ulti semua. Kalian oh, Gucci berarti masuk. Kalian apa yang kita ambil? Oleh Janco, double kill didapatkan oleh Gucci. Kita lihat apakah akan langsung di end. Ya, lo terlalu mati itu, tapi sayangnya Janco juara satu ya. Harus harus undang saya Janco kalau makan-makan ya. Aduh, ya. Ya, bagaimana? Ayo kita lihat skornya sekarang. 13-20. Siapa yang dapat lebih banyak kill? Kita bisa lihat yang dapat banyak kill untuk tim Janco adalah Yages sama Paradise. Waduh. MVP kembali didapatkan oleh Zuxi di sini. Wes, assassin mantap jiwa. Tapi kita lihat siapa MVP di tim mereka. Janman. Wow. Dia aja tidak pernah kelihatan. Dia aja nggak kelihatan kill sama sekali. Tapi akhirnya MVP. Coba. Aduh, Minato juga. Bagaimana Ariel? Tanggapannya Ariel? Sayangnya kedua. Tapi ini kasihan sekali GBM, misalnya Yaji terlalu agresif ya. Terlalu apa? Hoki. Oh, hoki. Zuski sama Patis gila-gila itu. Udah jangan terlalu kejam. Oke, selamat tinggal semuanya. Selamat ayo. Untuk tim Janco. Iya. Pertama yang baik, GBM, semangat jiwa. Ayo. Tetap semangat untuk GBM. Depan-depannya, kalian hebat kok, pasti. Oke semuanya, apa udah? Oke. Oke, bye. Ciao.